Jawa tentang dendam rangka sosialisasi penyeragaman slogan anggota gerakan perubahan politik yang terlibat berdasarkan ketentuan Kuangnas nomor 158 tahun 2021 tentang pantun warna dan jenis kain. Sejak sekarang ini mulai 2021 bahwa pakaian seragam pramuka di samping diatur warna ada pantunnya, pantun itu jenis dan kerapatan kain yang diatur bukan warna yang memproduksi kain dan seragam tersebut melalui nah kami sebagai jaringan dan mitra PTN warga mengajak seluruh warga dalam artian melalui mitranya pada tempat wajib dengan kedai-kedai warga dan suara ikut mensosialisasikan yang ujungnya mudah-mudahan seragam pramuka tidak beragam melainkan keseragaman seperti apa yang respon dari warga kota Bogor ini untuk luar biasa. Untuk harapan kedepannya kegiatan ini apa, Kak? Ya, harapan sudah saya sampaikan bahwa mudah-mudahan tidak hanya sebatas penghiasannya, melainkan satu tahun ke depan ini seragam organisasi kita tidak berbagai jenis dan tidak berbagai bentuk tentunya harus sesuai dengan aturan dan ketentuan organisasi. Untuk organisasi di samping ada tekal, ada tekal, dan ada ketentuan lain yang dihasilkan tadi tentang warna dan jenis lainnya.